bumi berkabur rahmatnya, memujilah alam raya, bersyukur hanya padanya. Ada kursi harus didudukin dong. Iya dong. Empuk nih, empuk. Iya, empuk, empuk. Bukan empuk, empuk, empuk. Ada juga di mana-mana kalau yang punya rumah, yang diamanin, yang duduk. Yang jagain berdiri. Kalau mau duduk juga dikasihin rantai. Kebanyakan duduk jadi tipis. Jangan duduk. Ah, makanya saya diri sekarang. Situ yang duduk. Oh, mohon maaf, saya suruh duduk. Orang udah dapat kursi. Aku tahu kamu banyak kursinya, tapi kan nggak ada mejanya. Pokoknya saya minta tolong. Saya nggak mau diminta. Harus dong. Ini asisten saya nggak ada. Saya mau butuh sepatu, saya mau olahraga. Tolong ambilin sepatu olahraga saya. Boleh saya tolong? Iya. Masih kayak Pak Ogah aja. Emang ada cerita apa? Ada dua yang ingin saya sampaikan. Yang pertama deh. Seperti yang kemarin. Yang kemarin? Belum saya ceritain kan? Ada dua cerita. Ada dua cerita? Iya. Cerita yaudah, yang sekarang? Saya cerita yang sekarang. Seperti yang kemarin? Pilih yang kemarin? Ya, pilih yang kemarin deh. Belum saya ceritain. Ini gua kasih duit. Ya. Terus kalau cerita yang sekarang tuh apa? Kayak kemarin, Pak. Gini, Pak. Yeah. Saya mau kasih tahu, Pak. Iya. Yeah. Apa? Ternyata Juleha masih sering jalan sama Rojali. Waduh. Bapak kaget. Itulah, Pak, yang dilarang sama orang. Jangan menyebut hah di muka orang lain. Aduh. Ya biasa aja. Gitu. Ya. Ternyata Pak Juleha anak Bapak masih jalan sama Rojali. Asik. Lagi. Bawahnya bunyi dun. Ya, Pak. Terus bagaimana sikap Bapak? Wah, enggak benar tuh Rojali tuh. Saya mau ini Julehanya. Yang mau panggil Juleha, bukannya yang datang Juki. Mohon maaf, Ayahanda. Ayahanda, saya nggak ngomong sama situ. Bukan ayah, Daddy. Oh, Daddy. Kobuse. Juleha, Papa nggak suka kamu berjalan bergaul dengan orang yang Papa nggak suka. Drama-drama gitu kayak di sinetron. Maaf Ayahanda, saya tidak mengajak jalan Juleha. Saya duduk-duduk di bawah pohon tadi. Ini saya Rojali bawa muntah kucing. Ini seperti kesukaan Ayahanda, saya bawain belalang tempur. Saya gak sudi, kamu pergi. Sekali saya bilang pergi, pergi. Bapaknya ini.
bapaknya ini. Tidak. Gimana bapaknya suka orang gayanya begaulan begitu? Mengapa engkau mengusir aku, Ayanda? Enggak, sekali enggak sudi, enggak sudi. Coba jangan saya ngomong, kamu yang ngomong. Hei, Marsudi. Kau lelaki, aku lelaki. Kita selesaikan sekarang. Ayo. Aku udah berubah. Aku udah berubah. Bapak lelaki, saya lelaki. Ajak ngomong Sunda. Aisyah rek naon ka dia? Hai, babangus dia kecocok nih dia. Mas gerak balik kan itu dia. Entar. Culangung sih ya. Maaf, saya mencintai anak bapak. Bapak lelaki, saya lelaki. Iya, terus? Saya tidak terima. Kalau begitu kita pulang aja. Mau ngapain? Pulang? Ya udah pulang. Bapak tidak ada pengertian sama sekali. Loh, iya aku mau pulang, pulang. Jangan. Saya pulang. Sudah ajak anak bapak jalan-jalan. Iya. Saya mau pulang. Iya. Anggol, sinke. Coba bilangin anak saya. Coba Dek. Oh, ya? Dek, kamu tuh cantik. Jangan suka jalan sama genderuwo gitu. Nanti akan kecantikanmu hilang. Bapak, kamu ganteng. Nyuci tuh begini. Ah. Ya, kok bapak belakang begini? Kenapa? Bapak nyuci buntut. Ada apa kamu datang mari? Jadi gini Pak, ya kan? Ini kan saya nih ibaratnya mau manggil dia ada apa? Hey, halo. Halo. Iya. Ntar dulu sebentar. Lu katanya asisten gua, lu bilang ini yang baru, ini anak gua. Hah? Ini. Iya. Yeah. Ya kan? Apa? Ya kan? Bapak semenjak... Bapak semenjak ada duit, Bapak semenjak ada duit juga gak denger nih, ha? Wah, mungkin gini ya, gua mungkin kali ya gua kebanyakan makan geprek jadi gak paham. Ini saya mau panggil... Gua geprek juga lah. Saya mau panggil jodohnya. Oh, jodoh, ada, iya. Sekarang apa enggak? Sekarang. Benar? Iya. Maaf ya. Mau ganti baterai nih. Pak. Sebentar, saya panggil ya, Pak. Iya. Apa sih, Ayah? Aku gak mau. Itu ngapain tuh? Telepon. Oh, telepon. Halo. Iya. Iya, Bapak udah nunggu sekarang ya? Iya. Iya, sekarang ya. Iya. Kamu jangan lupa makan. Gua tahu maksudnya lu mau Bambang tampan kan ya? Kenapa jatuhnya jadi kayak Tarzan? Pak ini oke Pak, tebel lagi Pak. Saya nggak suka yang begini. Kalau artis ketemu apalagi artis ya, iya. Kadang-kadang hidupnya di atas, kadang-kadang di bawah. Iya. Oh, itu artis lagi masang genteng Pak maksudnya. Kirain dia bantuin ngencor di bawah. Saya gak bisa. Gak bisa. Saya cari yang lain. Ruben cari yang lain lagi. Usir. Oh iya. Usir cari yang lain lagi. Oh ini langsung gini lagi hilang Pak. Baru kali ini. Bener.
Aden buang ke sono, larinya ke sono. Karena saya gini nih gak full kali, Pak. Jadi kayak gini. Aku dong kemanain dong. Kenapa lu moto? Oke gini, atau kayak gini, Pak. Bagaimana kalau gak usah sama artis, kan Bapak gak suka. Saya gak suka. Kita cari sama orang yang bisa memotivasi. Ah, itu. Menyemangati. Ah, benar, motivator. Iya kan? Menyemangati. Iya, menyemangati. Tapi dia mau gak, Pak, anaknya? Gak mau, aku cuma mau sama Mas Parto. Iya. Oke. Maunya sama siapa? Mas Parto. Muka lu katarak apa? Rojali, tetap sama Rojali. Iya, sama Rojali. Rojali apa Parto? Iya, Rojali. Neng, jangan ya, emang gak ada duitnya, nanti Bapak marah loh. Bapak tuh pengen kamu udah sama orang kaya. Tuh. Kalaupun Bapak jatuh, ntar ditolong sama mantu. Bapak pengen punya yang banyak punya duit ya, Pak ya? Ya, Om bisa datang ke sini ya? Oke. Ayo, jangan lupa makan. Om Pram. Ya. Adakah di sini yang ya sekedar ingin ngajak saya ngopi atau mungkin ingin mencarikan saya istri? Mohon maaf ya. Dari posturnya udah dapet, ya. Cuman dari alisnya kenapa kesincan? Ya. Om, bisa nggak sih Om memotivasi gitu? Coba motivasi kita. Motivasi ya. Oke. Hiduplah dengan kehidupanmu sendiri tanpa melihat kehidupan orang lain, karena itu adalah kunci untuk bahagia. Salam sehat selalu, miss you all. Coba kayak tadi, coba. Matilah kamu hari ini. Matilah hari ini. Tadi udah hidup, kan abis hidup pasti mati dong. Iya, tapi hiduplah. Iya, berarti matilah. Iya, kayak tadi, hiduplah gitu. Iya. Coba. Hiduplah, seolah-olah kamu tidak akan pernah mati. Oke, bagus. Tangannya. Tanganku di mana? Miss you all. Oke. Miss you all. Kamu gimana, suka nggak? Nggak, aku pokoknya cuma mau sama Rojali, titik. Juleha nggak mau kalau ayah.